Assalamualaikum Mas Bedian. Kita akan mencoba menikmati suasana malam anjungan Bundaran HI seperti apa, karena kita pernah mau coba. Buang ada waktu luang, kita lihat dulu suasana Bundaran HI-nya dari halte Bundaran HI. Kira-kira ramai nggak di atas? Gelap sekali ini. Ini emang gelap kalau malam, ternyata di sini belum ada pencahayaan karena masih proses perapian lagi di sisi ini. Terlihat juga ibu-ibu. Dan seperti dugaan saya, antri karena dibatasi 20 orang dan ini antri, jadi kita mungkin nggak sampai masuk. Tapi kita lihat aja suasananya. Emang pas mau kesini tuh macet, kenapa macet jalanan? Ternyata mungkin orang-orang pada mau kesini. Lihat antriannya. Ini antriannya di sini cukup panjang. Di 20 orang yang boleh di sana. Enggak tahu dikasih batas waktu apa enggak. Lihat antriannya. Antri bu kalau mau masuk. Bang, bang ini dibatasi berapa menit bang dalam? 5 menit. 5 menit bang. 20 orang ya dalam? 20 orang untuk 5 menit mereka bersuah foto. Yang masih dalam perbaikan, dalam proses pengerjaan lanjutan. Kan nggak mungkin kita nyela ya. Harus antri juga, dan ternyata antriannya sepanjang ini cukup jadi PR juga ini kalau antriannya panjang segini. Kita sedikit lihat lagi review sisi yang masih kosong. Ini ada ruang apa nanti ya? Kosong nih. Gambarnya autofocus. Kacau kadang. Thank you.
Kira-kira seperti itu, teman-teman. Karena mepet waktu sholat, jadi kita sebatas ngambil gambar suasana malam, dan ini juga weekend, jadi emang resikonya adalah ramai padat. Oke lah, kalau gitu teman-teman, next lagi kita kesini mungkin pas hari di luar jam libur, di luar hari libur. Ini suasananya yang masih dibangun. Oke lah teman-teman, lanjut lagi kita explore kemana kira-kira. Tonton terus videonya di Wikipedia. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa share-nya, komennya. Terima kasih yang telah support selama ini di Wikipedia. Sekian dari saya. Salam Wikipedia. Wassalamualaikum.